Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rizky Motovlog. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau riding ke Lawu Park yang ada di Tawangmangu. Ini saya nyampe di Pasar Karang Pandan ya, kayaknya. Nah, ini Pasar Karang Pandan kayaknya. Untuk ke Tawangmangu ini masih lumayan juga. Ini video ini tak mulai dari sini aja, nanti ke atasnya biar bisa menikmati pemandangan dari sini. Oh ya, ini hari Minggu ya teman-teman. Ini hari Minggu. Ceritanya San Mori, tapi kesiangan. Soalnya tadi dari rumah berangkat jam 7. Berangkat jam 7 tadi dari rumah. Terus ini sampai sini jam berapa? Setengah 11-an ya. Nah, itu yang di depan itu teman saya berempat loh. Ini saya berempat sama teman saya. Yang dua ada di depan sana, yang satu bonceng saya. Ini kita mau ke Lawu Park ya teman-teman. Kita mau ke Lawu Park. Oke, itu semua teman-teman saya, teman-teman. Emang rada rasanya caca ya. Ini tanjakan, ini tikungan, tikungan plus nanjak ya. Tapi nggak terlalu tinggi, jadi masih bisa lah. Ini matic aku bawa bit ya, bit 2016 yang 110 cc. Boncengan ya, kuat kok, boncengan kuat. Wah, lagi itu, mulai nanti hati nih ini. Harus hati-hati di sini teman-teman. Soalnya tanjakannya dan tikungannya ini lumayan curam. Cuma ya masih dalam batas wajar lah, nggak terlalu sampai apa namanya, sampai ekstrim banget enggak. Masih ekstriman di dia teman-teman, di sini nggak terlalu ekstrim kok. Ini cuacanya kayaknya udaranya udah mulai dingin. Semoga aja nggak hujan ya. Ini hujan ya, nggak bisa ngetiap nanti. Untuk video ke Lawu Parknya sendiri nanti akan saya buatin di video selanjutnya ya teman-teman. Video setelah ini. Ini hari Minggu. Cukup ramai nih hari Minggu, soalnya banyak anak-anak San Mori itu yang kesini. Ini rencana ke sini aja gedean teman-teman. Sebenarnya emang besok juga, tapi kadang aja cepat-cepat. Wah, banyak tuh ya. Ah, iya kan. Nah, ini ada bapak-bapak sedang selfie-selfie. Banyak ukti-ukti di sini teman-teman, banyak ukti-ukti. Nah, jalannya ini nganjak ya. Ini ada omah kelinci, Rested and Farm. Nah,
gini ini berat teman-teman nanjak, jadi berat nanjak tapi berhenti di tengah, berat teman-teman, nggak bisa dilancang-lancang, jadi naiknya agak ngetem. Nah itu, oh subhanallah, bagus banget. Sebentar, tak salib dulu. Sepi, salib, cepat. Masih on? Oke, masih. Bentar. Oh, salib lagi. Biar bisa berlancang-lancang ya teman-teman. Nggak disalib gitu di belakang mobil nanti berhenti pas di tanjakan itu nggak kuat naik, maksudnya ya ngetin gitu. Sebentar, di sini kita salib lagi, kita salib. Sebentar, teman itu juga nggak tinggalan, tak tungguin dulu. Soalnya dia nggak tahu jalan sini ya. Padahal sebenarnya ini tinggal lurus aja nanti nyampe. Ini ada desa potongan atau dukuh tadi. Wush. Lah ya Allah. Bentar, ini ada apa ini? Truk ini ngapain ini? Ini ada mobil polisi di sini ya, nggak tahu itu ngapain. Nah ini nanjak kayak gini tapi nggak dipantau dulu agak berat rasanya teman-teman. Nah kita harus ngelempit-ngelempit. Nah, bahasa kerennya itu filtering. Temanku ada di belakang. Ini plat Jogja sampai sini. Ini mau penyebab ini nggak kuat nanjak teman-teman. Truk ini nggak kuat nanjak. Kita salib dulu aja. Bagus banget. Berapa menit ya? 8 menit. Ini ada Grand, Astrea Grand. Banyak teman-teman di sini montor klasik-klasik itu ya. Banyak banget. Tapi saya lebih suka montor 2 tak. Saya punya satu Fish Air di rumah. Sebenarnya pengen beli Redeng tapi dananya masih belum ada. Ya terpaksa beli Fish Air lah untuk tambah pengen. Ntar teman saya di mana nih, nggak kelihatan. Ke Tawangmangu kita belok kanan. Ke Ngargoyoso, ke Muning kita belok kiri. Berarti kita belok kanan ya. Karena kita mau ke Tawangmangu, kita belok kanan. Sini teman-teman, bentar. Nah, sini. Bentar, nungguin teman-teman. Pada ketinggalan. Ya, cewek-cewek. Kanca-kanca nang di ta? Kanca-kanca nang di ta hilang. Bentar, kita sambil nungguin teman-teman. Pelan-pelan aja ya. Ada ketinggalan di belakang. Hah? Ngelek itu. Bentar, nggak kelihatan teman-temannya.
udah. Belum sih. Hilang. Nah, bentar. Ah, cek. Oh ini, ini. Benar. Oh iya benar. Udah ada di belakang. Enggak kelihatan tadi soalnya. Keren teman-teman, keren. Ini belum nempel di tawang mangunya aja udah keren gini loh. Gimana nanti nih udah di tawang mangu? Jus. Ini jalan berliku-liku teman-teman, harus hati-hati di sini. Turunan plus apa ini? Tikungan, turunan plus tikungan. Dia harus ekstra hati-hati. Sebenarnya temanku tadi buat lewat tanjakan itu dia nggak mau karena dia trauma. Apa remnya biang teman-teman. Sebenarnya kalau kita bisa mainin remnya itu insya Allah aman teman-teman. Intinya mainnya rem zigzag, jangan ditekan terus dari atas itu. Dan oh ya satu lagi, mesin jangan sampai kosong, maksudnya jangan sampai nggak ada gas-gasannya. Sedikit pun harus gas karena itu mempengaruhi engine brake-nya teman-teman. Nah aduh, hampir crash. Nah, ada bukti. Eh? Kok dia sikil keliring? Wah, teman-teman ini banyak bukti ya. Bukti sekupi. Jarone kancaku bukti sekupi. Kayak gini. Lain banyak juga yang bilang mau nyatukin ipin. Persis ya bukti gitu. Ya kita salut dulu. Nah banyak ukti teman-teman, banyak cewek-cewek juga. Buat yang jomblo-jomblo, coba kesini cari cewek. Nih sub terminal Argopolitan. Depan Argo Wisata Watu Sambang. Oh ini, mana deh? Oh ini, wah, bisa ngamplok kayak mana ya? Sangar-sangar, keren-keren. Subhanallah, keren banget. Keren banget teman-teman. Bisa lihat ini kanannya ini jurang ya, ini langsung jurang, jadi harus hati-hati teman-teman. Memang jalannya di sini enak, tapi jangan apa itu, jangan terlena, harus fokus. Itu terlihat di sana ada SPBU, ini kayaknya belum ada ke sini ya, 2020 ya, tahun lalu udah hampir setahun atau mungkin setahun lebih, aku juga kurang tahu ya teman-teman. Tapi dulu belum ada SPBU di situ, ini udah ada. Nah, bagus yang gitu kan, jadi nggak perlu repot-repot buat cari SPBU. Ini tanjakan curam. Tanjakan curam jari ini. Tanjakan curam. Katanya. Katanya wong-wong. Tarik kor, kita tarik kor. Itu ada bus lagi ya teman-teman di situ.
Gak tahu pada kemana itu. Pak salat dulu teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, nyebrang marka. Soalnya mobilnya lemot banget itu tadi ya. Minta salep dulu lagi ya. Untung sepi. Ya. Nih, pelan-pelan aja nih ini. Nah itu pun bensinnya teman-teman ada di atas. Cek kamera dulu. Oke, on. Sikat. Nah suaranya mobil ini gerang. Nah apa teman-teman. Tak salut tapi wah bisa-bisa nah ya paling satu tok satu mobil tok buat nyalip ini agak susah teman-teman soalnya rame ya tapi bisa dari kiri tak salut enggak bisa teman-teman tak kira cukup tapi tidak cukup nah ini belum jadi teman-teman tak kira ini udah jadi nah ini udah jadi nanti bakal rame pasti pembensin ini nah gerbang wisata Tawangmangu tak salib dulu ya tak salib dulu ini kemana ini nah kita belok kiri teman-teman oh ini jalur satu arah ya iya iya benar ini jalur satu arah teman-teman sekarang dibedain ya kayak ya dulu enggak kok itu dia nih kesini teman-teman enggak bisa lewat sana enggak tahu ya ini nanjaknya kemana ini lewat jalur mana ini woi sebentar sebentar jalurnya kan kita woi kan nanjak munggah kaya kita kan gak lewat jalur ini kaya kan Rene Rene gue deh awas awas ah Rene gue munggah iya kita bareng kita mas masnya rame banget yo. Kita tanjakane dhuwur nak rene. Ayo ayo. Ah, kita. Nah, aku juga enggak tahu yo. Nah, yang benar ke sini teman-teman. Ya ke sana saya enggak tahu ya arah kemana itu saya enggak tahu. Yang benar kayaknya kita emang itu lewat ini jalur utamanya atau
tahu sana itu yang lewat jalur Gondosuli itu ya, atau yang jalur Tameng tanjakannya tinggi itu ya. Iya apa? Saya nggak tahu. Bentar, teman-teman lu nggak kelihatan teman-teman. Caca mau tuning di orang ketok. Caca orang ketok. Lani nang dhuwur ya. Lani nang dhuwur tanjakan soalnya. Bentar teman-teman, kita salib dulu. Ini ada bis juga, ini harus disalib. Enggak gitu nanti marahin macet. Mereka mirang-mirang buang atau ya mbak Eka ya. Bentar teman-teman, teman-teman gak kelihatan. Bentar. Atau mungkin dia takut tanjakan loh. Terus pelan-pelan gitu aku gak tahu juga. Bentar. Tak cari tempat dulu untuk nungguin. Masih gak kelihatan teman-teman. Bentar. Tempatnya gak ada yang lebar gitu ya. Taman Watu Sewu ini yang ada di kiri teman-teman. Taman Watu Sewu masih sedikit ya. Bentar, tak nungguin temanku.